Gimana? Indahnya kita buat apa ada duanya bro, mantap kan? Lima. Beda. Tapi hati bawa barang bawaan itu ada yang bilang kamera di sana. Ini ibu yang ambilnya bu. Siap. Kamera masih ada kalau dirakukan. Jadi teket. Bukan. Ting. Kamera yang hilang bu, bukan orang kan? Apa namanya? Tadi mungkin kali. Di gunung monyet. Hati-hatinya. Siap. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, kali ini kita lagi dalam perjalanan ke Curug Cileat. Ini baru di pos 1 ya. Ini perjalanan sampai ke Curug terakhir itu kurang lebih 1 jam. Semoga kuat ya guys. Sekarang lagi ditemenin sama istri nih. Semangat. Oke. Ayo semangat. Kuatlah. Go. Nah, ini pemandangannya, pemandangan dalam perjalanan banyak sawah ya, guys. Di bawahnya ada sungai. Wah, airnya jernih banget. Keren. Lihat, bisa dari bersih banget tuh. Mantap. Oke, kita lanjut guys. Oke teman-teman, ini awal masuk trek. Jalannya masih begini ya, masih berbatu. Masih aman lah, cuman pemandangannya lumayan. Disugihi ada pesawahan. Nah, ini udah masuk ke
pos 1 kalau nggak salah di depan. Oke okay guys, ini masih menuju pos 1 ya. Jarak dari tiketing sampai ke pos 1 itu kurang lebih 500 meter lah kalau nggak salah. Guys, ini sudah nyampe di pos 1 ya, depan tuh. Ini awalan nih naik TikTok. WC di depan, Bu. Alhamdulillah baru nyampe pos 1 ya. Baru jam PP1. Alhamdulillah. Gimana, Mas? Enggak, ini mah kesananya mah datar. Cuma di sini aja, dak. Gimana, Bang? Yes, yes. Numpang promo ah. Boleh, mangga. Jadi gini guys, nanti kalian kalau udah nonton video ini di channel ini ya, kalian mampir ke Noise di channelnya Sian Story ya guys ya. Oke. Nanti di situ ada podcast sama ada itulah pokoknya nanti bisa siap sendiri ya. Sian Story udah ada di platform Noise sama Spotify. Oke. Jangan lupa ya ditengok channelnya guys. Oke, okay. Mantap tapi ini perjalanan masih sanggup. Aman. Aman lah. Baik mal, aman. Aman. Ngopi dulu kita guys. Air dulu. Ini baru di nyampe di pos 1 ya. Ada warung kopi yang mau istirahat paling di sini nih. Mantap. Nah, ini treknya menuju ke pos 2. Oke, kita lanjut guys. Menuju curug yang ke 1. Tracknya masih begini. No sensor. Di bawah ada toilet ya. Tadinya tanaman kurang cahaya tuh jadi jarangkung lah ya. Mm-hmm. Ini baru nyampe curug 1 guys. Sampai berapa? 4? 4 gitu. 5 T yang terakhir 2 kan.
bareng. Nah ini guys, dari pos 1 yang tadi warung sampai curug 1 jarak tempuhnya kurang lebih adalah 200 meter. Nah ini curug 1 guys. Ada warung juga, jadi tiap curug pasti ada warung, aman buat yang nggak bawa perbekalan. Oke, kita lanjut ke curug yang kedua. Dari curug yang ke 1 sampai kedua itu jaraknya kurang lebih sama. Ini curug 1. Iya. Sekarang ke curug kedua. Lumayan rame, mungkin karena ini hari Minggu ya, jadi kayaknya rame, banyak pengunjung yang datang. Hey, lanjut guys. Alhamdulillah guys, ini baru nyampe di curug yang kedua ya. Kurang lebih 200 meteran lah dari curug 1 ke curug 2. Nah ini curug keduanya guys. Nah, apa ya, lumayan agak tinggi ya. Oke, mungkin bedanya kalau di curug yang kedua ini nggak ada warung ya guys. Beda yang sama di curug 1. Nah ini nih, wah mantap. Wih, bisa mandi juga ini di sini. Keren. Nah, oke. Wah Dian, tang kaki tang. Ini. Ini. Oke guys, kita sekarang lanjut ke curug yang ketiga.
Halo guys, kita bareng sama si AA. Kita sudah menanyak 5 meter. Di mana ya? Di Curug Rendeng. Curug Rendeng itu di mana? Jalan Cagak. Ah, itu deket itu. Ah, di mana? Tapi di Dago, Lemang. Jauh. Jeung pohon di jendela can ditutup. Baju atuh kumaha mun aya nyana ka? Yo, kita mau senal itu. Hey, guys, perkenalkan. Nama saya Rapka. My name is Yogi Depri. Oke. Okay, hey. Tuh, tuh. Oke okay, lah, mantap. Jalanan ini sangat menanjak. Aing Hah? Alah kali ya mau benit ya. Ya ta. Mantap, mantap. Ih, capek. Ngoprot, guys. Ngoprot, ngoprot, kesan ngoprot. Yo. Nah, dangukeun ta. Di kantongan abi mah. Peduli lingkungan. Ongkoh iya tapi tadi ampihan ya. Hah? Ongkoh iya ngajakan tong ni sampai kudu nama di ampihan ya. Puki mai. Oke, alhamdulillah guys, ini baru udah nyampe di curug yang ketiga. Jarak antara curug kedua sampai ketiga kurang lebih ayah 200 meter tadi. Iya. 200 meteran lah, deket lah. Nah ini guys, lumayan terakhir lah. Nah ini guys, mantap nih. Ini yang lumayan ada jangkung. Nah ini ya di curug tiga guys. Tuan atuh. Di sini juga bisa pakai mandi juga bisa nih. Buat menangin diri adem. Ini jernih banget. Keren. Oke. Sekarang kita menuju ke curug yang keempat. Lumayan rame karena ini hari Minggu. Parahu.
satu akar. Ini rame banget ya guys, karena mungkin hari Minggu jadi hari liburan kayaknya. Jadi di sini dari parkiran juga motor udah penuh. Mantap dah. Oke, guys. Ini mau nyampe ke Saung Abah kayaknya. Masih di, nah itu enggak tahu gunung apa itu. Kampung pas gitu. Ini trek yang mau menuju ke Curug yang keempat ya. Oh, itu anak-anak. Sepertinya kita sudah sampai, guys, ke Saung Abah. Abah Danu. Nah, ini nih, guys. Wilujeng Sumping di Paniisan Abah Danu. Nah, ini camping groundnya juga ada. Toilet, musola, warung singgah. Nah, baru nyampe warung Abah Danu. Nah, ada balong, guys. Mantap. Ini pemandangannya, guys. Wih, keren. Suasana desanya kerasa banget. Lanjut. Ada musola ya. Jok, nanti link channel orangnya masukin ke deskripsinya. Siap. Aman, aman. Aman. Kurang deket aja, kurang deket. Ini di dalam nih. Bang. Punten. Assalamualaikum. Oke. Okay. Ada UFO. Mana? Tuh. Katel. Oh, katel. Istirahat dulu kita. Ya, mantap. Dingin, dingin, dingin. Enak banget. Nah, keren lah. Wah, nikmatnya. Sambil... Kan cek si Habib Jafar gitu. Gak boleh minum gitu teh. Jadi harusnya keluarin. Alhamdulillah. Aduh, emang nikmat lagi itu sih. Mungkin tadi gitu kan rasa kumaha tuh.
palit naka. Siapa ya? Cikapundung. Cikapundung. Haji, oh Akang Haji palit. Kunaon Bali? Bali. Jalan jalan setapak. Penyambung. Ayo lo mau dikomplain lah. Terjadi ya. Mapai. Tong punungan ya jalan mama. Saya mikirnya. Baik terus ke. Mana video? Video. Kalangkang. 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 Warna hidup. Lain. Kumaha? Mungkin. Apa? Budak letik bisa nggak? Oh, barang-barang. Aduh kalau ya. Ngaco ngapung. Kita berba. Kita berba. Aduh, kita mau beda dulu nggak? Do ngaco nggak beda dulu terus. Pada hari Minggu kutubat ayah kutubat. Mana sunat tapinya? Nungguan ada heula urang mah. Minggu tut ayah ke kota dan teman istimewa ku duduk di muka dar. Dar belum ku sisa empat pegang erat erat. Cao ya. Padahal perjalanan kerja kiyunya. Error. Ayo. Ayo. Mau ke tepi kok. Wah, ini sampai jalan. Iya tuh. Halusinasinya. Wah, balik ya. Jangan lupa. Dengerin podcast. Jangan lupa. Dengerin podcast. Caprok. Cuma di noise. Enggak cuma di noise atau kan ada Spotify. Spotify bukan Spotify. Yes. Ayo tuh. Itu di barek kieu mah geus cicing euy mah. Sangkuriang. Sangkuriang. Semua itu bukit tunggul. Semua sangkuriang. Melayangnya kan selendangnya yang melayang itu. Mengelayang teh selendang yang melayang. Jadi mengelayang di situ. Terus tangguan perahunya kan perahunya yang ditenang. Bukit tunggul. Itu petunggul kayunya yang habis ditebang. Habis ditebang. Sepertinya abah cocok untuk jadi narasumber di podcast kita. Cocok ki, undang nanti ki. Nanti kita korek telinganya. Korek ceritanya. Setuju. Setuju nggak guys? Tinggal siapin nih akumulasinya. Ya kondisi lah. Jangan lupa ambloknya. Nah, itu nomor satu. Itu tuh bagiannya itu tuh. Manajemen punya nanti sama ini asisten bagian admin bagian tuh. Admin jadi ya, kebetulan mah gitu. Jadi pada rek diundang kalau ke podcast ya kalau itu ngomong. Jadi itu menuju ya bang menuju ada mal podcast cerita horor ah di sahwe gitu narasumber mah public speaking lah. Sebetulnya mah pemalu tapi yang akhirnya mah jadi macet. Malu-maluin. Akhirnya pemalu. Urat maluna dilesotkan bro. Ayo horor mah di ini mah kan horor seharusnya ada negara sinema. Hah? Kasebutkan mana? Kan cahaya. Teka singgung. Kurang siluman tengkorak. Curug Cinote. Karena namanya masih kena jomblo, kadang-kadang seorang istri.
euy. Teu jomblo kumaha? Tah kade. Bawa-bawa deh, urang deh, mana urang deh, wah itu mana? Mana salah salah? Oh, Pak Supati? Tahu? Taman Sari? Ya. Kan sekarang supervisor kan dia malam Jumat kosong nelfon ke Bandung tapi minta cengahnya kan satu aja sudah ledakan supervisor itu tuh anak bekal ngomong sendiri mau suntik teleponnya orang lembur nggak jadi kunci sahur waktu kan satu penganakin sana aja mau pauknya karena itu cerita bekal yang dibayar tuh karena kunci sana kelebet kelebet. Berdua apa? Berempat. Nginep di dalam. Pagi-pagi. Padahal lihat tukang naik postingan atau kalau di gunung-gunung wae lah. Bangsa ada rumah terus tambah. Kakak dia kapok. Terus bagian itu. Jadi wifi dia langsung sakit. Iya. Mungkin. Wah ini gak kelupan dulu. Saya dokter tuh. Infeksi ginjal. Kedah. Kedah dirawat. Terus nelfon dia. Iya. Mimpi nanti, mimpi wadi gaya melukun gelis nih. Wah, kamu mah mawa atau papanggihana, bawa cete. Karena ngeleras ke dia, jangset di ya, istiqomah, cete. Terus papangnya di istiqomah. Ditinggal itu ke kia. Ini yang ke kepan. Ya, kabutnya lah. Gini guys. Bawa balik cete ke Cibago, minta doa ke orang Cibago. Damah. Cibago itu gimana? Ya, jemur parkir. Oh, kok abah hadirin? Tinggal. Jadi gini guys, ternyata curug yang ketiga itu adalah gerbangnya guys, gerbang dari segala dari gerbangnya Al-Ghaib. Ya. Itu negerinya si umat. Masya Allah. Jadi memang kita harus jaga. Iya. Kalau intinya kawasan harus kawasan leuweung. Kalian tahu leuweung? Enggak. Hutan. Hutan. Hah? Tahu hutan. Dah gitu aja. Oke. Hari yang orang serangan sana naik kabelnya. Non beda nak cina beda nak buat jemcaang jalan mai tak kena. Anak kata anak bapak. Jalannya sendiri. Di jalan mai ada hari. Sepertinya anak abah yang cocok buat dibawa ke podcast kita ini. Siapa? Jadi terjadi siapa lah? Abah yang kata tadi. Ini podcast. Oh benar. Aduh. Benar. Pegawai lejar kali. Berat. Jadi lo balat si abah aja. Mending abah nawe lah. Halo. Jadi gitunya. Ayo jalan dulu enggak? Ayo lah. Ayo. Oke guys, sekarang kita lanjut ke curug terakhir, curug Cileat. Barusan baik kan nih artis nih jante. Eh cicing tong hayang nyaho gitu lah. Kiri lihat guys. Matian ya. Dolphin. Gogok guys. Kodok ya? Lain.
Tah. Manuk. Ini udah masuk ke kebun kayu, kebun bambu. Ayo semangat. Semangat, semangat. Oke. Alhamdulillah guys, sudah nyampe ya. Sebentar lagi paling 100 meteran lah. Lumayan treknya. Ada warung lagi nih, atau buka enggak atau enggak. Ini baru sejam kurang guys. Oke. Wanita tanah Jahanam. Tanah Jahanam. Perkampungan. Iya. Bukan desa penari. Itu sih di Subang itu. Kan di Subang. Alhamdulillah guys. Ini bentar lagi. Ini warung terakhir. Ini ada warungnya. Aduh, nyaman banget guys, bersih. Suasana di perkampungan seperti ini nih. Kita makan waktu. Kita tahu di sini banget. Wah, bisa pesan lewat di sini nih. Bu, biasa pesan lewatnya. Oke, mah. Oh, mohon ya.
ibu bilang pria gimana gitu. Mohon. Nyuwun ke nomorna tuh bu. Mohon dari kadie deui. Tapi aya aya sinyalan moal ini. Aya. Aya. Ya sok aya di bumi pan. Sabaraha ibu? Orang ya. Oh iya. ABG wungkur mah eta geningan teh asa aroi. Oh, belum nyampe. Yos. Ibu atur nuhun. Hiji bieu. Ayeuna mah. Masih jar urus ka burung ngak. Oh, padahal basa-basi. Jadi ngajaga image. Apalan. Urang bridging dana-danan nya. Eh. Gagal. YouTuber ya? Bukan. TikToker. TikToker. Tok tok. Guys, ini kita lagi nyampe. Oh ya guys, tadi kalau enggak mau ribet bawa-bawa makanan di rumah, bisa pesen nasi liwet ya di warungnya Ibu Nuryanti. Ada nomor kontak teleponnya itu di video. Cuman 2 hari sebelum hari H harus pesannya biar di prepare katanya. Oke. Jadi nggak ribet bawa makanan di rumah. Tinggal bawa badan aja. Sama uang. Sama uang. Begitu guys. Oke, kita lanjut. Ini dari suara airnya sih udah kedengeran, sepertinya sudah mau sampai ini. Oke, ini trek terakhir nih sepertinya. Trek pengurasan tenaga ya bu. Semangat. Oke guys, sampai juga ya. Ayo semangat, kita lagi nyampe. Lanjut. Alhamdulillah guys, akhirnya sampai juga di curug keempat dan kelima. Lihat guys, wih mantapnya, wih keren keren. Ini adalah curug tertinggi di Subang, namanya Curug Cileat. Lihat guys, keren yo. Lanjut kita. Anak-anak udah pada di depan guys. Masya Allah. Ini juga ada warung ya.
banyak warung, jangan khawatir, ada warung kopi. Wah, mantap. Keren. Kopat. Empat ini lima. Aji jadi banget. Indah sih ini. Aji jadi tenda kau bilang. Indah ke? Gimana? Indah. Indahnya kita buat. Apa ada duanya bro? Mantap kan? Masalah.